Halo, selamat pagi buat seluruh rekan-rekan semuanya. Kembali lagi pada hari ini di channel saya 60 kawan-kawan. Untuk pagi hari ini pada tanggal 24 Februari tahun 2024 di pagi yang cerah. Ini saya berada di terminal Bandara Rengaskaki, tepatnya di loket belakang. Di depan sana masuk bus Intra guys ya, ekonomi toilet kata itu nomor 25 ya. Dan itu Intra si toilet. Kayaknya nggak berangkat semalam dia perpal ya. Dia udah nggak mesin, mesin dia belakangan. Dan ini masuk satu unit bus Lipo E001 ya. Tujuan Pematang Siantar, Pangkalan Kerinci via Pekanbaru. Ini armadanya kawan-kawan ya. Lagi standby sini guys, cantik dia. Nah, ini jam kedatangan pagi ini masih jam 8 kurang. Saya agak telat ya. Situlang itu. Ini bawa siapa yang masih mau ngurus ya, kalau enggak? Yang baru. Ulang. Woi, bukan. Bang Indra. Bang Indra mau pak. Bang Indra Lavoro. Jauh kali. Bang Indra. Bang Indra bawa. Mantap. Itu langsung ke Kerinci ya. Mobilnya. Mereka masih nunggu Roadster, guys. Mantap. Selamat sampai tujuan ya. Oke, di sini banyak nih guys terparkir bus Bintang Utara. Ini Bintang Utara ini salah satu bus perintis ya, di tahun 1998 berdiri ya. Ini rata-rata bus bisa dikatakan ya termasuk bus legend ya. Ini ada bus Bintang Utara nomor 02 nih. 02 ini 1526 nih. Ekonomi. 12. Ini 12 nih, ini 5 ini yang 12 ini 1526 bodi dasarnya dulu nih. Bodi Euroliner dari karoseri Rahayu Sentosa ya. Ini dari RS ya. Yang sampingnya itu nomor 37 tuh 1518 ya. Dan baru masuk nih yang nonstop SE21 jam 8 ya, jam 8 masuk Pekanbaru CRG. CRG masuk ya jam 8 ya. Oke, jam 8 pagi masuk dia. Tetap di loket belakang ya, samping loket putra simpas loketnya di sudut. Luruskan barisan. Mantap. Nah, ini banyak ya, itu Euroliner itu nomor 37 tuh. Yang pantatnya belakang itu Euroliner sampai sana tuh. Atau nggak nampak pula saya nomor berapa. Ini nomor 35. 35 rupanya udah dicat ya. Oh, 35 udah nggak cat. Oh, udah cantik dia 35 ya. 35 ini bodi dasarnya ini Rahayu Sentosa ya. Celsius nomor 35 yang face-nya SR2. Ini 80 nih lawapung ya dulu. 80 sana itu Celsius ya, samping itu yang samping 35 celcius yang sana gak tau nopin berapa itu. Hmm,
Ini rata-rata ya, palingan yang sini yang elektrik palingan 3. Ini 02. Ini 35 sampingnya yang Celsius sama yang kawan satu lagi guys. 4 elektrik ya. Lebihnya Prima dan masih 18 Prima nih. Yang nomor 80 nih. Oke kawan-kawan, kita akan pantau-pantau terus situasi terminal pagi hari ini di loket yang ada di terminal bandara Pemkot ya guys ya. Kita tunggu guys ya. Jadi tetap ya dengan saya. Oke kawan-kawan, itu di sana udah masuk ya bus PMH Gracia ya. Atau nomor pin berapa, di sampingnya udah masuk juga bus Bintang Utara Putra yang Volvo B11 RUHD ya. Cepat juga mereka masuk ya, jam 8 ya, PMH dan Bintang Utara Putra sudah masuk yang UHD-nya ya di terminal bandara Pemkot Kaki guys. PMH-nya gak tau nomor berapa PMH-nya tuh. Nanti kita akan coba pantau ke sana lagi guys ya, di pintu masuk ya terminal bandara Pemkot Kaki guys. Oke guys, itu PMH-nya udah keluar ya. Perangkat lagi semua rambutan dan BUP juga udah gerak tuh guys. Mantap. Nanti guys kita ini dulu ya. Gak bisa kesana pantau karena kete dulu. Itu dia BUP-nya. Foto ya guys, BUP-nya mantap. Merci ke Bulpule, jalan tol ke mana? Oke kawan-kawan, ini masuk bus El Lipo di Japu. SE21 udah masuk ya, jam 8 lewat 10. Oke. Sih. WJ. Wih. Lang santuri balik kemudi. Ini balik dikasih nanti bere di Mumbai ya. Eh. Wih, Rocky langsung buka paket, buka bagasi guys. Oh, mantap ya. Loket ya, baru nyampe di Japu. Pulang Senturi. Oh. El Lipo di Japu. Sudah masuk SE21 interior baru masuk tuh guys, yang 18 ya, parkir sana dia tuh. Nah, sudah masuk tuh ya, linear masuk sana tuh guys, kunjung ya. Interanya guys ya, udah selesai bongkar, dia mau kecucian lagi. Intera 19 jet liner 21 ya, yang 18 nya belum siap. Ini masuk lagi satu unit bus Bintang Utara ya, dari Toba yang ekonomi toilet. Kalau Bintang Utara ini nggak ada cooler guys. Ya paling tinggi itu 15-18 langsung dia ke 15-26. Nah, ini dia nomor 16. Ya. Oke.
atur posisi, atur posisi. Ada paket lang di sana kena. Salah banyak bintang utara ya, terparkir guys. Masuk mobil Medan ya guys, 107 ya, bintang utara 1968 SR2 mesin 1626 elektrik. Ini dari Medan guys ya, menuju Pangkalan Kerinci. Ini Pangkalan Kerinci. Oke, dia parkir di samping BU16 ya. Itu lagi ngambil ancang-ancang. Oke. Mantap. Oke, cus. Oke kawan-kawan, ini dia bintang utara nomor pintu 35 guys ya. Elektrik 1626 ya. Ini 1626 ini guys, XRMG, depannya VSJB, VSSR2, bodi dasar itu Celsius, belakangnya itu dikasih lampu JB, lampu JB ya, JB2, ya bodi nano-nano ya, bodi 3 karoseri. Oke, mantap, kaca kiri kan ada emper tuh guys, korban pelemparan kaca. Ini dia Putra Pelangi Konco Mastra guys, Scania Kapas 10 Pekanbaru Medan, ongkos 290.000, SR2 Tubang Har. Mantap Konco Mastra BU107 SR2 1626 tujuan Medan Pangkalan Kerinci guys ya. Ada di jalan selamat sampai tujuan. Ini mau ke Pangkalan Kerinci lagi dia. Top. Guys, ini masuk ya. Ekonomi toiletnya makmur. Wih, gila full. Ini bodi dasar Skyliner. Mantap, guys. Baterainya lumayan, guys. Sewanya lumayan, guys. Luar biasa makmur ya. Mantap. Kawan-kawan, di sana ada satu unit bus yang baru masuk ya, itu PT Rapi ya. PT Rapi ini yang masuk yang Sadewa Palembang nih guys. Kedua Sadewa, thank you kreasinya. Wow. Ada jelas sampai tujuan ya, itu ke Palembang tuh guys. Mantap. Langsung ke peron depan dia. Kalau mulai PT Rapi jam-jam segini guys, pagi guys ya. Kalau malam PT Rapi berangkat dari Pekanbaru cuma satu unit aja. Tapi kalau lintas dia banyak. Oke kawan-kawan, dari sini kita pantau ada satu unit bus Halmahera. Halmahera C21 ya. Kayak teman-teman udah sampai guys ya. C21 ya, Halmahera. Yang ongkos 340.000 nih guys. Oke. Mantap. Langsung ya. Oke, langsung ke depan lokanya guys. Itu ongkos 340. Kalau mau lihat yang seat kombinya harus lebih pagi lagi kita kesini guys. Jam-jam 6:30 atau jam 6 lewat lah. Guys ya. Oke guys, di sana kita lihat rapat ya. Ada bus ALS. Rapat 3 unit guys ya. ALS, JRG sama bus PT Rapi. Wow. ALS ya.
up. JRG ke kanan. Wuih, beda rapi. Jos Duarte. Wah, pakainya gile. Wuih, gile Duarte guys. Jos, ekonominya PT Rapi Medan Jambi guys. Gile. Ampun DJ, mantap ya. Masuk guys, bus Putra Pelangi. Putra Pelangi masuk ya. Oh. Wih. Pulang mana itu yang bawa? Wih, Jos ya. Pulang mana yang bawa itu guys? Itu ini udah bawa. Mantap. Mantap guys ya, langsung Jos ya. Masuk lokasinya langsung ya. Putra Pelangi bawa doa. Masuk Bintang Utara Putra guys, Super Pep. Wih, didim jadi jauh dia guys. Eh, Sadewa. Mantap. Itu trip keduanya Bintang Utara Putra guys ya. Itu ke Medan dari Pekanbaru jam 18, jam 6 sore. Ongkosnya Pekanbaru Medan 270.000, Super Pep Scania Camp 360 ya. Di atas di belakang ini baru yang Volvo B11R ongkos 310.000. Ekonominya ongkos 205.000 Pekanbaru Medan guys. Nah, itu perangkatnya 1,5 ya. Ekonomi toiletnya Bintang Utara Putra guys ya. Udah siap bongkar ya guys ya. Yang hal merek sih 21-nya, yang 36 ke Scania K360. Sekarang unit tersebut mau kecuciannya di SM Amin ya, samping Royal Platinum ya, sebelah kiri dari sini, arah Tape Gadang. Wow, ini enak teman ya. Up, alang. Tulang terabas guys. Mantap. Wih, mantap nikungnya guys. Oke guys, itu ada bus Putra Pelangi dan Bintang Utara Putra Sadewa mau keluar ya. Ini Putra Pelangi Bahadual baru siap bongkar, di belakangnya nyusul bus JRG C28 ya. Wah. Oke, ini tulang mani bawa ini ya. Oke, pelang. Ya, tulang mani bawa guys. Scania Kampas 10 ya, masih base body cylinder asli ya. Mantul. Itu JRG C28 sama di belakangnya bus Bintang Utara Putra Sadewa ya. Oh, thank you Dimia. Mantap. 1626 Matic Pekanbaru Medan. Oke. Sana masih nyangkut tuh BUP tuh guys, apa cerita ya, gak tau ya, mungkin ada kompromi sesuatu. Oke, udah keluar dia BUP Sadewa Super Pep trip keduanya dari Pekanbaru menuju Medan nih guys. Gak santai tulang ini apa lang? Teti nanti kita ke cuciannya ya. Lama gak kejujian BUP kita guys. Nah, ini ada bus TAM. Bus TAM dengar kabar akan rilis 5 unit bus terbarunya JB5. Mantap. Ini dia guys, Bintang Utara. Uts, ngedem dia. Oke lang, 12. Oke. BU12 Sankara guys ya, tulisan belakangnya itu ya. Mantap. Oke kawan-kawan, ini masuk bus Bilah Pane Putra Medan Bukit Kusuma, tapi ini ganti face nya, ganti lampu depan itu jadi lampu SR2. Memang basicnya dari SR1 ya, memang ganteng. Mantap. Wah, sepi ya sewanya guys, cuma lewat saja.
cuma lewat saja ya. Oke kawan-kawan, di sana pun ada masuk satu unit bus lagi. Oh, di dua ya? Oh, bintang tadi tuh. Ini PT Rapi ya? Woi, hey. Mantap. Satu lagi guys, disusul di belakangnya Arjuna. Wih, SF21626. Keren. Kalau jam segini jam yang terapi guys. Medan Palembang, Medan Jambi. Nah, itu basicnya guys ya. Oke kawan-kawan, yang jarang-jarang masuk ini guys, Putra Pelangi SR3. Wih, SR3 guys, jarang masuk ini. Wih, and mantap SR3 ya, SR3. Gile, jarang masuk itu guys, mantap. Masuk Makmur Roster, jalan lagi di unitnya. Wih, 1836 tuh guys. Itu ongkos 265 ya, karena di osor ya. Kalau 1526 dia ongkos 255. Mantap. Yes, jalan juga dia, keren ya. Mantap. 356A. Oke San guys, ini yang mau ke Jawa ya, berangkat pagi setiap hari dari Pekanbaru jam 10 pagi ya. Yang mau ke Jawa berangkat pagi naik San guys. Dia berangkat jam 10 guys. Mantap. Oke kawan-kawan, Bila Fane Putranya kena berangkat juga guys ya. Ini tujuan Medan Bukit Kusuma guys, berangkat setiap hari ya. Bila Fane Putra guys ya, Bukit Kusuma. AC, toilet, C22 cooler ya. Top. Oke guys, masuk bus Paimaham 60 dari Bengkulu ya, dari Bengkulu menuju Medan ya, bus Paimaham. Ini armadanya bus Paimaham guys ya, Alpen A60 kawan-kawan ya. Tapi Paimaham Pekanbaru Medan sudah lama tidak masuk unitnya karena dapat kabar ada beberapa armada yang lagi rusak guys ya. Sampai mahamnya baru nyampe ya. Di Pekanbaru paling maham. Woy, itu bagasinya itu buka tuh guys. Banyak paket kayaknya. Mantap ya. Baru sampai nih Marga Marbun sama Suranda bawa guys, sabar. Wui, Konvoya, Fajar Riau, King Orange. Thank you. Wui. Konvoy 2 ya. Uish. Ini dia, penguasa jalur Pekanbaru Dumai, Fajar Riau, rapat 2 guys. Dengar kabar pesaingnya lagi mau rilis ya armada terbaru dari JB5 1626.
dua-dua langsung masuk ya, kawan ya. Oke, masuk lagi tuh guys, bus PT Rapi 1626 tuh ya, Budi RI. Selain kita bisa videokan. Nah, Imam 60 guys ya. Lagi baru nyampe dia. Dan penumpangnya sebagian ada yang sarapan dulu di loket guys. Nunggu makan berangkat lagi ke Medan ya. Pagi ini juga mau ke Medan. Kalau mau berangkat pagi ke Medan ada bus PMAM nih guys. Dari Bengkulu menuju Medan sampai pagi sini guys. Kawan-kawan, untuk hari ini pagi ini ya, di jam kedatangan bus AKAP di Terminal Bandara Pamsukaki hari ini, saya sudah dulu untuk pantauannya hari ini jam 10 pagi guys ya. Dan saya pun ada kesibukan juga di luar ini ya. Terima kasih yang sudah setia di channel saya guys ya. Untuk pagi ini hanya bisa saya sampaikan itu dari pagi tadi, dan ini baru sampai bus PMAM 60 dari Bengkulu ya, yang rutenya Bengkulu Medan ya. Kalau bisa tidak habis pantau-pantau ya, sampai habis bus-bus dari Medan. Oke, kawan-kawan semua, saya mohon maaf kalau salah kata. Demikiannya untuk hari ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.